kemarin kan apa namanya, aku punya teman-teman dari SMP Tarkanita gitu. Kita tuh biasanya memang setiap tahun tuh selalu Natalan bareng. Jadi kemarin tuh abis ngurusin baju, abis fitting sana sini, terus udah gitu dikasih tahu kita nanti ada ya kayak Natalan gitu. Kita mau staycation di hotel. Endingnya tiba-tiba aku tuh disuruh ngomong kayak kita semua ngumpul gitu, terus ngomong Merry Christmas and Happy New Year gitu kan. Pas lagi ngomong kayak Merry Christmas and Happy New Year, terus itu langsung vup, langsung ditutup matanya. Gue udah gak tahu diapain, pokoknya tiba-tiba ini gatel nih, kalau kalian bisa lihat di hidung gue muncul 3 jerawat. Kayak gue gak pernah jerawatan cuy, ini kayak muncul jerawat. Terus udah gitu super, karena dipakein lipstik semuka-muka. Terus ya udah gak tahu apa-apa tuh, digantiin baju sama mereka. Terus udah gitu mereka sambil ngedekor. Aku tuh gak tahu karena pas nyampe di hotel tuh aku pun ngedekor buat Natal. Jadi di situ tuh enggak ada yang mencurigakan kayak dekoran buat bridal shower, enggak. Jadi kayak iya, jadi gue mikirnya okay, berarti emang cuma mau Natalan doang, tapi sekalian ngumpul ya, sekalian paling ngucap-ngucapin kayak happy udah mau nikah bla 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 gitu-gitu doang. Enggak tahu kalau bakalan dikerjain habis-habisan gitu. Udah semua. Emang baru pertama kali foto outdoor. Jadi kan rencananya tuh sama FD kita tuh mau foto jauh-jauh lah. Ada yang pengen di Korea, ada yang pengen di Jepang, ada yang udah berangan-angan sebelum COVID. Pas udah COVID, ya udah syukur-syukur dah gue ke Lembang juga, udah syukur. Itu aja nyari penginapannya susahnya bukan main, karena udah penuh, semuanya penuh, villa-villanya semuanya penuh. Enggak pengen jadi putri raja sih, tapi memang kayak Disney gitu sih. Berarti bakal ada konsep seperti apa lagi nanti foto prewednya? Aku masih ada foto Manado sih. Adat berarti? Adat, kan kemarin udah foto Jawa. Jadi yang paling penting aku harus foto adat Manado juga. Nah ini dia baju-bajunya. Jadi ada 3 gaun yang dipakai Feli waktu prewed kemarin. Ini yang paling baru ya prewednya. Nah ini yang baju golf. Ya, jadi ini bajunya tuh full sequin gitu, jadi benar-benar full payet bajunya. Terus itu juga ini bunganya tuh bunga timbul gitu, 3D. Karena ini sesuai sama cita-citanya Feli. Dia bilang dia pengen prewednya tuh di castle yang udah diposting tuh loh sama dia. Jadilah baju princess, tapi baju princessnya in the modern way, jadi yang modern gitu. Nah ini baju ombrenya Feli yang belum diposting karena masih rahasia. Tapi ini aku udah kasih lihat khusus untuk pemirsa aja. Ini yang paling baru diposting sama Feli. Jadi ini baju pendek yang ada foto di perahu itu loh sama Hinto kan. Nah ini dia requestnya pengennya tangan panjang, terus habis itu ada kayak pakai French lace, ini tuh pakai brokat Prancis gitu. Terus habis itu dia pengennya sama, dia tuh seneng banget sama yang detail-detail Sabrina gitu. Jadi ini sebenarnya kalau dipakai tuh detailnya Sabrina. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.